Oke sahabat-sahabat, petang nih kita mau tangkap ketam lagi. Oke, air sudah pasang. Kita sudah siapkan 9 perangkap ketam kita seperti biasa. Oke, umpan kita masih gunakan 4 hari yang lalu. Ada saki-bakinya lagi. Oke, tabang bawang masa, jom kita turunkan perangkap ketam kita. Oke guys, setengah jam sudah berlalu. Mari kita periksa perangkap ketam kita. Oke, kita mulakan dengan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada guys. Oke, size sederhana guys. Wow, kita dapat ketam betina. Mudah-mudahan bertelur guys. Mantap. Ada ketam kita. Oke guys, ini ketam kita yang pertama. Wah, alhamdulillah. Ketam kita yang pertama guys. Oke, mari kita periksa guys. Bismillah. Wih guys, ada sesuatu. Ada sesuatu guys. Woi, ada ikan guys. Woi, kita dapat kerapu. Alhamdulillah. Ada dapat kerapu guys, masuk dalam perangkap ketam kita. Woi. Alhamdulillah, rezeki guys. Wah. Woi. Rezeki kerapu guys. Kerapu guys. Wih, lumayan. Marah kan ya. Wih, marah deh guys. Tak mau dia disentuh. Itu dia. Wih, dapat kerapu guys. Oke, sekitar 5 jari. Alhamdulillah. Wih, ada lagi di masa 3 rasa guys. Ya, kerapu. Mari kita periksa. Bismillah. Oke, ada dapat guys. 2 ekor ketam size sederhana. Alhamdulillah, ada lagi bikin tambah-tambah guys. Oke, mari kita periksa lagi guys. Oke guys, kita dapat lagi 3 ekor. Kita bikin tambah-tambah.
Oke, 4 ekor sudah guys. Alhamdulillah. Oke, jom kita periksa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guys, tapi kecil. Oh, kecil guys. Kita rilis. Ini lagi satu. Oke, kita rilis guys. Masih kecil. Oke, ketemu udah besar. Wow, ada dapat guys. No, kita dapat ketam betina. Wah, petelur nih guys. Alhamdulillah. Mantap. Ketam betina guys. Buntal ada. Yang bukan buntal. Nah, tengok. Wah, lumayan guys. Oke, 5 ekor sudah. Buntal ada. Buntal, kita buang ya. Kita kasih lepas deh. Ada lagi guys, alhamdulillah. Oke, tidak berapa besar, tapi bolehlah. Nah, ada lagi guys, stiker. Nah, alhamdulillah. Oke, ada kecil-kecilnya juga guys. Yang kecilnya kita rilis guys, yang besar saja kita ambil satu ekor. Ekor lagi, tambah-tambah guys. Oke, alhamdulillah 6 ekor sudah guys. Wah. Oke, tidak berapa besar, tapi kita ada dapat ketam betina hari ini. Oke, mudah-mudahan bertelur. Oke, kita dapat juga ikan kerapu guys. Wah, masih hidup lagi deh. Oke guys, air sudah dalam. Kita cuma menangkap ketam sekitar 2 jam saja. Oke, kita sudah kemas perangkap ketam kita. Oke, nampaknya ada ketam-ketam kecil saja guys. Oke, ada ikan buntal. Tengok guys, hanya ketam-ketam. Ini kita tidak ambil guys, jenis spesies lain. Jadi, apapun alhamdulillah, hari ini kita dapat hasil guys. Karena ekor, alhamdulillah. Cuma hari ini ada ketam betina. Oke. Okay. Tidak berapa besar tapi bolehlah bikin lauk guys. Mantap, ada sudah lauk kita hari ini. Oke, okay. Hari ini juga kita ada dapat ikan kerapu. Woi, masih hidup kan kita guys. Oke, okay, sahabat-sahabat, jangan lupa like dan subscribe, teruskan mengikuti video-video saya di masa akan datang. Sampai jumpa lagi.